Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arif TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang. Yeah, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berdua. Let's go. Come on, yo. Alhamdulillah. Rentetan daripada video reaction, video ulasan yang ada kena dengan video klip sedara Alif Syukri yang katanya ada tentera kat dalam tu kan. Aku buat ulasan, ingat tak? Ingat tak? Adalah pula timbul satu dua request daripada kita punya follower, kita punya subscriber. Okay, insyaAllah jangan lupa untuk follow aku punya IG juga, CAPTRAEIZ. Minta aku buat reaction untuk video live, live IG. Katanya live IG si Alif Syukri ni. Korang ni jahat tau, mesti nak aku buat reaction lepas tu kutuk-kutuk, kecam-kecam, cakap macam-macam dekat dia, keji dia apa semua. No, I'm not like that. Tapi instead, kita akan buat satu kupasan words by words, sentence by sentence. Kalau ada macam aku rasa tak berapa kena, kita akan terus buat pembetulan, buat ulasan pada ketika itu juga. So sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe itu sekarang. Sebab apa? Aku suruh tekan, tekan je. Tak rugi, serius tak rugi. Boleh tekan butang subscribe sekarang. Hush! Video ni lama, lebih kurang 17 minit. Tak apa, kita akan cut-cut sikit nanti. Mana yang penting-penting, kita akan ambil. Yang mana macam tak penting, macam dia beletir-letir tu, kita akan potong lah. Dan kalau korang nak tahu, Alif Syukri ni dia muda setahun daripada aku. Kira macam pangkat adik-adik je Alif Syukri ni. Caption dia, dia tulis dekat sini, minta dipuji, sebaliknya kena kecam. Maknanya live ni lah kot. Mana video-video yang kau kata pelik-pelik tu? Tak ada apa pun yang pelik. Tak ada apa-apa yang pelik. Alif Syukri ni datuk kan? Bisnes juta-juta kan? Beli rumah berbelah juta, beli aset berbelah juta. Takkan tak mampu beli tripod kot? Guna apa tu? Guna kotak produk dia je untuk nak standkan phone tu. Alif, beli tripod lah. Okay? Baru nampak proper sikit. Oh, dia ajak tengok video klip dia. Lama hati abang, besok nak balik raya. Ku ingin pulang bertemu ayah dan bonda. By the way, jujur ini first time aku dengar dia nyanyi. Dia punya video klip lagu-lagu sebelum ni aku tak pernah dengar. Tone suara dia, kesengauan dia bunyi macam Sajat sikit. Maybe sebab best friend dengan Sajat, jadi sudah terkenan dengan Sajat. Maybe, aku tak tahu. Wallahualam. Oh, oh ayah ibu, tunggu kepulangan anak dah. Kita raikan bersama Aidilfitri mulia. Sangat macam Sajat kesengauan dia tu. Lama sudah. Oi, kau nak tunjuk video full ke? Yes, masuk. Syekat. No, God, please, no. 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 Yang tak kata tak sedap tu, korang tak kena nilai seni. Yang duk hina-hina. Apa nama itu? Sebenarnya, you all tak tengok video clip tu pun. Yang dah tengok tu tahulah. You akan fikir positif tau. Positif sebagai orang seni, positif. Alif, positif. Bukan positif. Positif. P-O. Bahasa Malaysia ke, bahasa Inggeris ke, dia start dengan P-O. Okay? Positif. Alright? Eh, kalau suara I tak sedap, I bagi tahu terus terang ya. Lagu I trending tau. I bersaing dengan Siti Nurhaliza tau, Hilfzaini tau. Ha. Why I trending? Kenapa lagu I ramai didengar? Sebab suara I sedap. So you all tak payah nak judge suara I tak sedap. Okay, kita betulkan sikit si Alif ni punya tanggapan. Dia punya mindset adalah pemikiran dia. Dia cakap video dia trending sebab suara dia sedap. Lip, macam ni Lip. Video aku tak menyanyi pun trending. Aku cerita pasal apa? Yang pasal Israel punya kapal terbang lalu dekat atas Malaysia tu. Trending. Kau kena faham, Lip. Orang nak tengok video YouTube tu banyak sebab. Salah satu sebab ialah sebab sedap lah. Tapi kadang-kadang, macam kes engkau ni, orang nak tengok video engkau sebab nak tengok apa yang kontroversi sangat tu. Dan YouTube ni, bila kau tekan je butang play ke link kau punya video ke, walaupun setakat 5-6 saat, dia dah kira sebagai satu view tau. Kadang-kadang orang tersilap tekan. Kadang-kadang orang tak berniat nak tekan pun, Lip. Tapi kadang-kadang tertekan. Biasalah, kadang-kadang jari besar, main handphone kecil, tiba-tiba tertekan. Berjalanlah video tu 5-6 saat, dah dikira sebagai satu view juga. Jadi, Lip, kau kena betulkan sikit kau punya mindset.
orang tengok video kau bukan bermakna suara kau sedap. Dan kau bukan orang seni tau. Jadi jangan cakap orang lain yang kecam suara kau yang tak sedap, kau cakap dorang tak reti nak menilai seni. Tak pelik, kau bagi, kau tanya orang-orang yang memang berjiwa seni, contoh macam Abang Ajay ke ataupun macam Datuk Rabi MS ke, kau pergi tanya dorang, suara kau sedap ke tak? Ya, suara saya sedap. You boleh check ya, saya bersaing dengan siapa. Sufian Suami, Aiman Tino, Situ Naliza. Kalau you cakap berunsurkan maksiat, habis kalau orang buat tarian kebudayaan pakai makeup, kau nak kata apa? Bukan aku paksa dia pakai makeup. Kalau korang tengok apa namanya tarian India, okay, mungkin buka baju supaya korang, this is art, this is seni. Please be open-minded. Korang jangan cari kesalahan gara-gara ni dia titik pencatatan sebelanga. So korang please open-minded. Faham? Korang pergi kat Sarawak tu, ada tarian-tarian tu. So, kalau aku je korang kecam. Ah, baik ustaz lah, baik apalah. Ah, semua masuk. Sebab apa? Sebab nak tumpang glamour. Tu je. Kenapa? Koyak, Alip. Okay? Tak ada kerja lah orang nak tumpang glamour kau. Kau yang perasan ni orang nak tumpang glamour ni. Ustaz-ustaz, netizen semua bersuara sebab diorang risau, Alip. Sekarang ni akhir zaman. Sebab risau kalau-kalau Allah turunkan bala disebabkan kau yang menyokong LGBT, yang ajak bapuk-bapuk menari dalam video klip kau. Last-last kita orang juga terpalit dengan bala tu, Lip. Orang risau juga, Lip. Sebab kita orang ni semua ada anak-anak, Lip. Kita orang risau anak-anak kita orang terikut-ikut dengan budaya yang tak baik, yang tak sihat, yang haram tu, yang kau tunjukkan dekat video klip kau. Okay? Dan kenapa kau nak samakan kau punya tarian yang LGBT tu dengan tarian orang India, yang tarian orang Sarawak? Weh, why? Okay? Tak sama langsung kot. Jauh panggang daripada api kot. Bila masa tarian India ada buka-buka baju, Lip? Ha? Bila masa? Terima kasih lah. Kadang-kadang korang juga lagu ni orang ramai tengok. Dan saya yakin yang benci tu 5% je. Yang suka tu banyak. Kalau tidak, takkanlah aku boleh trending. Korang fikir guna kepala otak korang sendirilah. Kau fikir satu je. Eh, kalau lagu aku tak sedap, takkan lagu aku trending. Kalau lagu aku tak sedap, takkan aku ni artis nombor satu Malaysia, boleh lawan penyanyi-penyanyi yang besar. Kalau aku ni, suara aku tak sedap, macam mana orang suka dengan suara aku? Yes, betul. Yes, yang betul-betul lah. So kalau korang menyampah, you jangan fikir pasal penari tu. So you kena fikir it's art. Dalam cerita ni, I adalah penyanyi yang orang suka dan trending nombor satu. Dan I telah bersaing. Okay, bersaing hebat. Penyanyi-penyanyi yang keluarkan lagu raya, kita ada banyak. Ya, kita ada banyak yang keluarkan lagu raya yang seingat I lah nama-nama besar. Hel Husaini, Siti Waliza, Suan Suhaimi, Aiman Tino, lepas apa? Azam Shah tak? Azam Shah, banyaklah penyanyi-penyanyi. So, I menduduki carta paling tertinggi nombor satu. So, what do we expect? You jangan kata I edit suara. You please, sebab bagi saya, suara saya mungkin tak boleh lawan Suha Liza. Okay, suara saya mungkin tak boleh lawan Helen Husaini. Saya akui. Tetapi, saya ada bakat, di mana bakat saya ni adalah exotic. Orang nak tengok. Please lah hargai bakat saya. Janganlah mengecam. Rakyat Malaysia tolong bersatu padu, sokong saya. Pastikan suara saya ni orang kata dihargai. Cubalah Station TV tu buat reward. Anugerah artis YouTube. I boleh menang kot. Ini tak kecam. Niat I ni nak menghiburkan anda sahaja. Niat I ni nak menjadikan anda gembira. Ni dah trending, I buat lagi. Sebab apa? You all yang support. Berikan mereka Datuk sebab suara memang sedap. Terima kasih. Okay. Itulah masalah korang. Memang salah korang. Korang-korang yang netizen ni. Asal dia keluarkan video je, korang gedik nak tengok. Korang tergedik-gedik nak tengok, tergejar-gejar nak tengok, tengok banyak-banyak kali, share. Aku tahulah, niat korang bukannya sebab suara dia sedap pun. Tapi korang nak share, nak suruh orang lain kecam juga kan. Tapi, Alip Syukri ni, dia nampak bilangan viewer dia tu sebagai satu support untuk dia. Dan aku rasa samalah juga dengan benda-benda lain, samalah juga dengan manusia-manusia lain. Macam Sajat apa semua tu kan. Bila wartawan apa semua keep on buat liputan, keep on keluarkan dia dalam blog, dalam berita apa semua, dia anggap orang suka dia. Padahal orang nak sampaikan berita yang
tak baik, kontroversi pasal dia. Tengok dia dah cakap dah tadi, sebabkan video dia trending, banyak view, sebab itulah dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi. Kalau video dia tak ada orang tengok, korang tekan dislike tu banyak-banyak kali, ataupun korang report je terus, ok, sampai video dia kena block, dia pun aku rasa tak nak buat lagi. Mungkin dia akan buat lagi lah 2-3 video sebab dia nak tengok market dia ada lagi ke tak kan. Tapi kalau korang keep on, tak support dia, tak tengok video dia, buat report sampai video dia kena block apa semua, insyaAllah dia pun akan stop. Nampak? Dia sendiri cakap. Alip, 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 Alip dah salah sangka ni, Alip. Okay, Alip dah salah sangka dah ni. Okay, suara Alip, kalau nak kata eksotik tu, betul. Aku setuju sangat. Kalau nak kata suara Alip tu keunikan, aku setuju sangat. Okay? Tapi kalau nak kata suara Alip tu sedap, masa dalam studio recording, macam sedap lah. Tapi sejujurnya, kalau nak dengar Alip nyanyi live tadi, tak sedap Alip. Okay? Tak boleh nak cakap Alip bersaing dengan Siti Nurhaliza, Hil Husaini. Alip ada tak pernah terima apa-apa anugerah sebagai seorang penyanyi? Okay? Kalau Alip nak kata suara Alip ni sedap, apa semua, ada tak? Kalau Alip request untuk orang buat award, bukan reward eh. Alip cakap tadi reward tau. Award yang ada kena-mengena dengan penyanyi dekat YouTube, Alip orang dah buat Alip lama dah. Tu big stage tu. Orang ambil semua penyanyi-penyanyi yang video-video nyanyian dia trending dan sebagainya. Kenapa Alip tak masuk, Alip? Si Iqbal tu pun dah masuk dah. Itulah, mungkin Alip nak kena masuk kot big stage. Mungkin bila dah kena juri dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri, dengan Abang Ajai, mungkin baru Alip akan sedarlah yang Alip punya suara tak sedap. Of course I kecoh pasal trending. Sebab trending, you must compete dengan all the competitor. Drama, filem, penyanyi, apa pemuzik. I'm number one in Malaysia. Dan I tak ada kata pun I buat publicity murahan. Kalau you kata pasal penari, you pergi kat Istana Budaya tu macam-macam penari rupa. You pergi dekat Sarawak tu macam-macam tarian ada. You pergi kat London macam-macam tarian ada. I nak bagi tahu dekat you all ya, penari-penari tu bukan I yang paksa. Itu adalah kerelaan mereka. You boleh interview penari-penari tu. Takkanlah ibarat kata dia dah lembut, aku nak suruhkan dia keras. Takkanlah keras kalau dia jadi lembut, dia akan nampak kayu. This is art. This is art. This is seni, guys. Aku kalau baca komen korang, ya, aku koyak. Sikit-sikit aku tahan, guys. Tapi kalau lama-lama korang menghina-hina aku melampau-lampau, nak tag-tag kat mak aku, kat bini aku, tak payah. Koyak, yes. Koyak. Ini koyak, guys. Ini koyak. Number one. Kita tak suka menipu. Hello. Persaingan-persaingan I cakap banyak tak nak, ya. I cakap banyak tak nak. Okay. You tengok trend I punya lagu. I tak nak cakap banyak. You pergi ke Explore. You tengok Explore number one. I bersaing dengan siapa? Bola sepak. Tengok filem. Semua. Bukan anda muzik, ya. I nak bagi tahu kat you all, I punya pesaing utama I tahun ni memang nama-nama besar. Dan I hormati mereka. Dan I pun takut. Dan apabila lagu I trending, I number one. Wake up everyone, wake up. Kenapa you tak sedarkan lagi diri you yang I ada bakat, I ada kemampuan I untuk seorang menjadi seorang penyanyi. Okeylah Alip, macam ni lah. Aku bagi terus terang dekat engkau. Video kau trending pasal kontroversi. Okay, bukan pasal suara kau sedap. Jujur aku cakap, orang nak tengok video kau ni, nak tengok pasal yang penari bapuk tu, yang kata dalam tu ada askar dan sebagainya. Orang nak tengok yang tu, okay? I the number one. So kenapa you tak boleh terima yang I seorang penyanyi? Kenapa? Cuba you beritahu kenapa dan sebab apa? Apa kurang I? I tak ada mata, ataupun I tak ada hidung, ataupun I tak ada mulut. You kena terima. This is number one. Why you tak boleh accept I seorang penyanyi? Dan memang tak boleh accept, Alip, sebab kau memang bukan penyanyi. Kau adalah businessman, kau adalah ahli kosmetik, dan kau adalah, mungkinlah kau adalah seorang YouTuber dan juga vlogger, sebab kau ada banyak juga share kau punya hidup apa semua kan dekat YouTube kan. Tapi nak gelarkan kau sebagai penyanyi tu bukan. Kau adalah orang yang merakamkan lagu tu, yang tu betul, okay? Dan zaman sekarang ni, Alip, sesiapa yang ada duit boleh rakam lagu. Si Iqbal tu pun, yang suaranya yang dah disahkan tak sedap tu pun, dia ada duit, dia bagi dekat producer, producer buat lagu untuk dia. Kau cakap kau bersaing dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza apa semua kan, kau masuk pertandingan dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, dengan Hil Husaini, dengan siapa-siapa lagi, Sufian Suhaimi, siapa-siapa artis yang kau sebut, yang kau anggap kau tengah bersaing dengan diorang ni, kau masuk pertandingan, suara bakat nyanyian, kita tengok, okay? Judge make sure pilih Datuk Ramli MS, ataupun Datuk Khadijah Ibrahim,
dan juga kita ambil siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Yes, kita ambil Datuk Syafinas. Tahun ni I bersaing dengan nama-nama hebat dan I rasa I tak layak. Dan bila I tengok dia, ya Allah Tuhanku, aku nak lancarkan lagu ni, nak bersaing dengan Sufian Suhaimi, Aiman Tino, Siti Nurhaliza, the big big name. Dan terima kasih yang support. Apa tak cakap? It's not easy. It's not easy. You hanya nampak kelemahan, tapi you tak pernah nampak kelebihan I. Dan you judge. Please wake up everyone, wake up. This is number one. Now ni, kalau kat Malaysia, you jangan compare lah you lawan Korea, you lawan India tu, bukan. This is Malaysia. If you talk about Malaysia, I'm number one. Thank you so much. Tu je, I tak nak gaduh-gaduh dengan orang. Sebab bagi I, thank you, I love you. You kutuk dan kutuk dan kutuk, kutuk lagi, I tak kisah. I tak nak gaduh, sebab bagi I, for what I bergaduh dengan you all? Bila you komen macam tu, apa yang I rasa? Koyak. I pun ada perasaan, I pun ada sensitivity. Faham? Apa dia? Tolong pandai menilai art. Jangan menumpang glamour saya ataupun menumpang glamour. Kutuk I, kutuk tu, kutuk tu. No! You tahu tak I practice 6 bulan? You tahu tak lagu I tu tak ada autotune? You tahu tak penari-penari tu adalah tarian mereka adalah tarian mereka? I ada bukti yang I memang menyuruh mereka menyanyi ikut orang punya kemauan. Don't judge me. Kau ada video tu kan? Kau ada rakam kan? Aku suruh rakam tu kan? Okay. Kau diri kat sini kau cakap. Kau cakap macam mana aku cakap dengan penari-penari tu? Kebebasan mereka. Kau cakap? Sebenarnya untuk penari tu bukan Datuk yang paksa. Ya? Dia orang yang nak. Kita bagi kebebasan untuk kebebasan. So you please lah. Please. So, kalau ikut sebenarnya dia orang mengikut rentak lagu tu sebenarnya. Yes. Bukan menggeletis ya. Bukan menggeletis. You, yes. You kena faham. Ambillah. Yang belakang tu siapa? PA dia eh? Kau ni tak takut eh? Akhirat nanti eh? Okay? Kau boleh mempertahankan orang-orang yang macam ni, orang-orang yang aduh. Okay, kau serius kan? Kau tak takut sebab apa? Gaji kau besar kan? Okay, sedara yang pakai spek tu PA dia kot. Okay, aku doa supaya Allah bagi hidayah dekat engkau lah. Okay, jentik kau sikit dekat mimpi dan sebagainya. Ish, seram aku tu. Aku tahu, I nak cerita sikit. It's not easy, it's very struggle. I adalah seorang usahawan, I nak jadi seorang penyanyi. Betul. Dan I kena compete dengan selebriti yang A. Of course, ia bukan perkara yang senang. Dan bila I menjadi trending, number one, I bersaing dengan nama-nama besar. I bersyukur, ya Allah Tuhanku, kau berikan aku rahmat ni. Kau berikan aku satu cabaran. Tapi janganlah menghina melampau. Macam aku ni tak tahu hal haram. Banyak je video-video. Macam kau tak tahu halal haram, kau cuba cek balik video kau. Sedangkan dah ramai ustaz-ustaz semua yang dah bagi ulasan tentang video klip kau tu sebelum kau pergi SKMM lagi, dah bagi tahu dah. Okey, kau cuba menormalisasikan budaya bapuk, budaya LGBT apa semua ni. Kau cakap macam kau tak tahu halal haram. Alip, Alip, serius Alip, kau ni kena jumpa dengan ustaz ni. Kau kena start berguru, keluar 3 hari ke benda ke. Okey, tinggalkan kejap dunia Alip. Keluar 3 hari dengan Nabil ke, dengan siapa-siapalah geng-geng yang keluar 3 hari ni kan, supaya kau diberi kesedaran sikit lah Lip. Jauh ni Lip, pasal halal haram pun kau confident, kau cakap kau tahu, tapi kau buat juga, bahaya ni Lip. Kau dah tak tahu halal haram dah ni sebenarnya. Kat luar satu lagi teruk. Tapi kau judge aku ni macam aku ni syaitan ni rajim. Faham? Aku dah tak nak gaduh-gaduh dengan orang. Sebab bagi saya dah tua. Saya tak perlu gaduh dengan orang. So you all tengok dulu video dekat YouTube. Pergi dekat YouTube saya sekarang. Tekan link kat bawah tu. Kau fikir tengah buat macam kau mati. Tak takut ke? I buat apa? I tak buat apa-apa dia matikan. Kesimpulannya aku dapat buat sini kepada Alip Syukri. Ini bukannya nak mengecam. Ini bukannya nak bash ke benda ke. Aku tak tumpang kau punya populariti ke benda ke. Aku tak pandang pun kau sebenarnya. Serius. Kau dengan aku nanti, walaupun kau kaya macam mana pun, kita masuk kubur sama-sama juga Alip. Kau dalam kubur seorang-seorang, aku dalam kubur seorang-seorang. Mungkin kau hebat dekat dunia, kau penyanyi, kau trending. Tapi kita tak tahu Alip. Okay, kita di sisi Allah ni macam mana? Alip Syukri. Okay, kau sebenarnya perlukan bantuan. Okey, disebabkan kau punya pemikiran, kau punya mindset, kau sebenarnya berada dalam dunia imajinasi kau sendiri Alip. Kau perasan, kau syok sendiri. Lepas tu kau tak boleh terima orang punya pandangan, tak boleh terima kecaman orang. Aku rasa penyanyi-penyanyi hebat dekat dalam Malaysia ni, even Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri pernah orang komen negatif pasal vokal dia. Tapi beliau tak koyak, beliau terima sahaja
kecaman yang diberikan. Mungkin siapa-siapa yang pakar dalam bidang psikiatrik ke ataupun dalam bidang kaunseling ke, mungkin boleh jumpa Alip Syukri kita ni supaya cuba sedarkan dia benda yang dia sepatutnya sedarlah. Dia nak jadi penyanyi, dia nak jadi siapa-siapa pun, silakan. Okey, dia nak shock sendiri pun sebenarnya tak ada masalah. Dia nak self claim suara dia sedap ke benda ke, tak ada masalah. Tapi bila berkenaan dengan halal haram, macam dia cakap tadi, kononnya macam aku ni tak kena halal haram, macam korang ni anggap aku ni macam setan. Tapi dalam keadaan dia tak sedar sebenarnya, video klip dia banyak perkara kemungkaran. Okey, jadi you seriously need help lah, Alip Syukri. Okey, aku cakap sebagai seorang Islam, saudara Islam. Okey, aku tak ada pun kutuk-kutuk kan. Aku tak ada cakap kau ni teruk ke, aku tak ada maki-maki, aku tak ada hina-hina. Tak ada, okey. Cuma ya, yeah, you really really need some help lah. Aku risau benda ni makan diri kau tau. Sebab kau sangat-sangat dahagakan, kau desperate akan attention, kau desperate akan pujian, kau dahagakan sangat orang angkat kau tinggi. Lepas tu bila kau dah tinggi, kau bila kau kena kutuk sikit je, kau jadi macam mengoyan, macam koyak. Kesian Lip dekat orang-orang sekeliling kau yang sayang dekat engkau. Betul, Alip Syukri ni nama yang besar, ramai follower dan sebagainya. Sebab ada juga orang yang jadikan dia sebagai idola. Tapi kita tak nak orang tu pula yang rosak. Jadi kita betulkan dia sikit supaya dia layak diidolakan oleh, kalau boleh, seluruh rakyat Malaysia. Okey, dia tunjuk contoh yang baik dan sebagainya. Dia nak jadi penyanyi ke, dia nak ni ke benda, silakan. Tak ada masalah, Lip. Malaysia ni negara yang tak menyekat orang punya niat, tak menyekat orang punya cita-cita dan sebagainya. Nak jadi penyanyi, silakan. Tapi kalau macam masukkan elemen-elemen yang itulah, yang bapuk-bapuk semua tu, benda tu haram, Alip. Aku tak perlu nak keluarkan aku punya dalil lah, sebab dah ada ustaz pun ulas, dan bukan kepakaran aku, tapi dah ada orang yang lagi pakar ulas. Kalau kau tak boleh terima juga, orang dah keluarkan dalil apa sebagainya yang mengatakan video raya kau tu penuh dengan kemungkaran, penuh dengan maksiat. Kalau kau tak boleh terima juga, nampak sangat hati kau dah semakin hitam, Alip. Korang boleh share video ni, sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Alip, lagi sekali aku nak cakap, ini bukan tumpang populariti. Orang request aku buat reaction dekat kau punya video live tu. Okay? Dan ini pandangan aku, pandangan ikhlas, pandangan yang sebagai seorang Islam yang sayangkan saudara dia. Okay? So, kita jumpa lagi dalam next video. Kita improve ibadah kita, jadikan apa yang terjadi dengan Alip Syukri ni sebagai pengajaran, sebagai orang kata pelajaran kita di masa hadapan. Benda yang baik kita ambil, tapi benda yang keruh kita buang jauh-jauh, kita jadikan sempadan. Okey, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye bye. See ya.